Selamat pagi bos, hari ini saya akan mereview Hinatsu Electric Chainhoist kapasitas 1 ton. Hinatsu Chainhoist 1 ton ini menggunakan motor dengan power 1,5 kW. Untuk input powernya 380 yang akan dirubah oleh trafo menjadi 48 volt. Jadi aman buat nombol ini bos. Yuk kita coba, mas turun naik no mas. Naik. Cep, lah. Di sini ada pengaman bos namanya. Ini limit spring, ini limit soket. Fungsinya adalah kenapa dikasih spring atau pair agar spring ini akan tetap limit soket. Nah, ketika limit soket ke atas, otomatis powernya terputus. Nah, fungsinya ini kenapa sih harus dikasih? Ini kalau naik terus bisa hancur ini, bos. Jadi ini adalah pengaman. Gitu ceritanya, bos. Nah, untuk rantai, kita bukan pakai rantai abal-abal, bos. Ini rantai asli dari Jepang. Ada tulisannya Japan. Karena jangan sampai ketika ngangkat barang, rantainya putus. Jangan sampai itu terjadi, bos. Makanya, harga unit kita tergantung lebih tinggi. Karena rantainya, rantai khusus langsung dari Jepang, bos. Cukup demikian review dari saya. Nanti kita akan video pas ngangkat beban seberat 1 ton. Oke, kalau gitu terima kasih, bos.